Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nasta'hdi wa natubu ilaihi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihudahu ila yamiddin. Amma ba'du. Ya ikhwah a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah SWT atas segala kesempurnaan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh. Ya, mudah-mudahan amal soleh kita ini diterima oleh Allah, menjadi pemberat timbangan dan menjadikan ini semua sebagai sarana kita untuk mendapatkan bekal. Terlebih bekal kita adalah mengajar Al-Quran. Tentu mengajar Al-Quran itu bukan perkara yang ringan. Mengajar Al-Quran itu adalah perkara yang dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah orang yang mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak akan pernah merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dan kita menghantarkan orang-orang, yaitu generasi-generasi yang siap melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentunya sarana yang kita berikan, dan kita menjadi wasilah kebaikan dan membuka pintu kebaikan, ini adalah sebuah kemuliaan. Karena kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minan nasi mafatihan lil khair wa maghalikun lisyarr. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis, di akhir hadis beliau mengatakan fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha lil khairi 'ala yadayhi. Beruntunglah siapa saja yang dia menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain. Kenapa? Karena dia membukakan pintu kebaikan, berarti dia memiliki sumber pahala. Itu orang yang memiliki sumber pahala. Dan sumber-sumber pahala inilah yang kita harus cari dan harus gali. Ini menjadi sumber pahala. Pengajar Quran itu menjadi orang yang memiliki sumber pahala. Karena dengan kita mengajar Al-Quran, banyak orang yang rajin membaca Al-Quran, banyak orang yang paham terhadap Al-Quran, banyak orang yang ringan untuk mengaji, kemudian mereka bisa mengajinya lantaran kita. Ini adalah sumber pahala yang tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan apa? Sampai idhar ya. Yaitu kita mempelajari tentang yaitu ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Yaitu hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan hukum yang pertama kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah tentang idhar. Idhar secara bahasa itu artinya apa kemarin? Yaitu al-i'lan atau jelas, al-wuduh, al-bayan, itu jelas. Sedangkan secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil ghunnatil harfil mudhar. Yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa adanya apa kemarin? Ziyadah, tambahan gunnah di dalam pengucapan huruf idhar. Yang mana pada intinya kalau ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf al-halq atau huruf halqiyah, maka sampai disebut dengan penamaan idharul halq. Yaitu idhar halqi, karena huruf yang dipertemukan dengan nun sukun dan tanwin itu adalah huruf-huruf halqiyah. Makanya di sana ada pengistilahan penamaan disebut dengan idhar halqi. Yaitu idhar halqi.
Idhar itu artinya jelas halqi, karena huruf yang dipertemukan itu adalah huruf halqiyah. Itu huruf-huruf yang keluar dari makhorijnya dari al-halq. Baik aksol halqi, wasatul halqi, ataupun adenal halqi. Dan kita paham huruf halqiyah itu ada 6. Ada 6 huruf. Hamzah bertemu dengan ha, ain, afan. Hamzah dengan apa? Ha, ain dengan apa? Ha, ghain sama kho. Itu adalah huruf-huruf apa? Halqiyah. Huruf-huruf halqiyah. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk yaitu tentang masalah bab idgham. Taib idgham, kita lihat bab idgham. Idgham itu lugatan atau al-idkhal. Baik. Idgham secara bahasa itu adalah apa? Idkhal. Apa makna idkhal itu? Idkhal itu artinya memasukkan, kan gitu kan? Dari dakhala idkhulu, idkhal. Jadi secara bahasa idgham itu adalah al-idkhal. Baik, saya tuliskan di sini. Secara bahasa lugatan idgham itu adalah idkhal. Kita masuk membahas tentang al-idgham ya. Al-idgham. Baik, secara bahasa lugatan adalah apa? Al-id, al-idkhal. Baik. Al-idkhal itu memasukkan. Makanya orang Arab mengatakan adgham tu al-ijama fi famil faras. Itu saya memasukkan al-ijam, tali, di dalam mulut apa? Kuda atau mulut sapi, mulut unta itu loh. Tali yang dimasukkan di dalam apa? Mulut atau hidung itu. Maka idgham bisa diartikan apa tadi? Al-idghal. Kemudian secara istilah makna idgham adalah apa? Isalu kulli harfin mutaharrik. Itu isalu harfi sakinin. Isalu harfin sakinin. Isalu harfi sakinin bi harfin mutaharrik. Itu apa? Bi harfin mutaharrik. Itu bi harfin mutaharrik bi haitsu yasirani. Yasirani harfan wahidan. Yasirani harfan wahidan. Itu harfan wahidan musyaddadan. Itu apa? Musyaddadan. Kasani. Kasani. Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Yartafi'u al-makhraju anhuma. Al-makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Ini idgham secara istilah. Itu apa? Isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrik bi haitsu yasirani harfan wahidan musaddadan katsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Itu mana idgham secara istilah. Itu menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Yaitu isal itu menyambungkan, yaitu menggabungkan huruf yang harf
sakin, yaitu huruf yang sukun, biharfin mutaharrik, dengan huruf yang mutaharrik, dengan huruf yang berharokat. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid, seperti huruf yang kedua, katsani. Dua harfan wahidan katsani, katsani yartafi'ul makhraju anhuma. Dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Yaitu ini secara istilah, para ulama mengistilahkan seperti ini, makna idgham secara istilah. Itu kedua huruf tersebut yaitu diucap, terucap dengan bersamaan. Baik. Kemudian huruf idgham ada berapa? Ada 6. Yaitu apa? Yarmaluna. Yaitu huruf idgham itu ada 6, yaitu yarmaluna. Akan tetapi lakinna qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi yan mu'lima illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kad dunya summa sinwanin tala. Baik. Itu huruf idgham ada berapa tadi? Ada 6. Yarmaduna. Baik, selanjutnya poin yang mungkin sebagai tambahan wawasan ilmu kita. Sebab penamaan idgham, itu sebab apa? Sebab idgham. Itu sebab idgham itu kata para ulama sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Hilyatu Tilawah ada 2. Yang pertama adalah tamatsul, kemudian apa? Taqarrub. Itu apa? Tamatsul, kemudian apa? Taqarrub. Insyaallah paham ya, langsung ditulis ya. Kalau satu-satu itu langsung ditulis saja. Saya menulis cuma sedikit aja. Jadi sebab idgham itu ada 2 tadi. Yang pertama apa? Tamatsul, kemudian apa? Taqarrub. Tamatsul yaitu nun sukun dengan huruf nun dan mim, itu tamatsul. Itu nun sukun bertemu dengan nun, itu tamatsul, itu contoh tamatsul itu. Nun sukun bertemu dengan apa? Huruf nun. Maka itu dengan apa? Tamatsul. Taqarrub itu nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan apa? Lam. Kemudian apa? Ra, ya, wawu. Itu taqarrub. Sebagian penelitian para ulama yaitu dengan sebab idgham itu ada 2. Tamatsul dan taqarrub. Demikian juga tadi saya membahas tentang masalah bab alif lam syamsiyah. Alif lam apa tadi? Syamsiyah. Apa penyebabnya alif lam syamsiyah tadi, Dri? Itu taqarrub. Kenapa kok ada alif lam syamsiyah dan kenapa ada alif lam qamariyah? Dan apa penyebabnya syamsiyah? Itu alif lam syamsiyah penyebabnya adalah tadi. Apa tadi? Taqarrub, yaitu lam contoh dengan ta, maka diidghamkan. Contoh lam sukun dengan ta, contoh at-ta'ibu, at-ta'ibu minadzambi, at-ta'ibu adzanbu, diidghamkan, disyamsiahkan kan dalam peristilahan. Kenapa sebabnya itu? Karena yaitu apa tadi? Taqarrub. Demikian juga penyebab idgham yaitu ada tadi apa tadi? Yang pertama tamatsul, kemudian apa? Taqarrub. Tamatsul tadi nun sukun dan tanwin bertemu dengan apa tadi? Nun atau mim. Kemudian taqarrub itu adalah la, wawu, ya, ra. Nah, itu apa? Itu taqarrub. Kemudian jenis idgham ada 2. Tep, boleh ditulis. Yaitu idgham itu ada 2. Pertama qismun yudghama, itu yang pertama adalah idgham yang digunakan. Lakinna qismani qismun yudghama,
fihi bi gunnatin bi yanmu ulima illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwan intala. Pertama, idgham yang di situ disertai gunnah atau disebut dengan idgham bi gunnah. Ada yang idgham tidak disertai gunnah atau bisa disebut dengan idgham apa? Bila gunnah. Baik. Apa maksudnya idgham bi gunnah itu? Boleh ditulis? Yang dimaksud dengan idgham bi gunnah adalah yaitu ketika terjadinya proses idgham wajib menyertakan suara dari wajib menyertakan apa tadi? Gunnah apa gunnah itu? Suara dari rongga hidung. Nah, dulu kita katakan bahasanya gunnah itu artinya apa? Sautun yakhruju minal khoisum. Yang disebut dengan idgham bi gunnah adalah apa tadi? Yaitu apa? Jenis idgham yang di situ wajib menyertakan suara dari rongga hidung. Yaitu memasukkan nun sukun dan tanwin kepada huruf-huruf setelahnya wajib disertai suara dari rongga hidung. Baik. Baik itu hurufnya nun mim atau selain nun mim, wawu ya contoh. Maka ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf wawu dengan huruf ya, maka wajib disertai suara dari apa? Rongga hidung. Yang mana pengistilahan ini suara dari rongga hidung itu disebut apa? Gunnah. Baik, saya ulangi lagi. Suara yang keluar dari rongga hidung, pengistilahannya apa namanya? Gunnah. Awas ya, jangan lupa. Ini harus disalurkan ke santri-santri kita ya. Sekali lagi, saya katakan, suara yang keluar dari rongga hidung itu pengistilahannya apa tadi? Gunnah. Makanya disebut idgham bi gunnah. Memasukkan huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Jadi maksud sebelumnya itu adalah nun sukun dan tanwin. Dipertemukan, dimasukkan ke huruf-huruf setelahnya disertai suara dari rongga apa? Hidung. Disertai suara dari rongga hidung. Nah, maka di antara kesalahan guna, di antara kesalahan guna, baik, maksudnya idgham jenis yang pertama ini, idgham bi gunnah ini, di antara kesalahannya adalah dengan menekan idgham, yaitu dengan menekan apa? Proses idgham sehingga tidak keluar suara, tidak keluar dari rongga hidung. Contoh, famay ya'mal. Ini kesalahan atau mingkum atau miwaraihim dengan menekannya, dengan menekan di sini, maka ini sebuah kesalahan. Dan ingat ya, kalau kita katakan sebuah kesalahan itu seharusnya kita langsung mengoreksi diri. Oh, ini salah. Nanti kalau ada santri kita yang seperti ini salah. Maka disebut idgham bi gunnah itu kalau apa tadi? Adanya proses idgham di situ disertai apa tadi? Suara keluar dari rongga hidung. Baik itu nun atau mim atau huruf wawu dan ya. Karena huruf idgham bi gunnah ada 4. Baik. Poin selanjutnya itu. Huruf yang kategori idgham bi gunnah ada 4. Itu apa? Wawu, nun, mim, wawu dan ya, 4. Maka alhasil, hasilnya adalah ketika kita mendapati nun sukun dan tanwin masuk bertemu dengan 4 huruf ini, maka wajib disertai apa tadi? Suara dari rongga hidung. Enggak boleh enggak itu. Wajib. Kemudian kesalahannya apa tadi kesalahannya?
yaitu dengan menekan apa? Idgham itu salah. Menekannya saja salah, apalagi tidak memasukkan suara ke rongga hidung. Dan ini kebanyakan kesalahan terjadi seperti di sini nih, yaitu penekanan di dalam pengucapan idgham. Wantabihu, dan ini perhatikan ya. Perhatikan. Tidak boleh kita menekan suara ketika idgham. Contoh yang terjadi apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tertekan dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lihat proses idghamnya di situ. خَيْرًا يَرَهُ atau شَرًّا يَرَهُ. Kan tadi idgham ada dua ya. Idgham ada dua. Pertama apa tadi? Bi gunnah. Ada yang apa tadi? Bila gunnah. Bi gunnah tadi hurufnya ada berapa? Ada empat. Nun, mim, wawu, kemudian apa? Ya. Apa kelaziman dari bi gunnah ini? Kelazimannya apa tadi? Yaitu dengan memberikan suara, wajib menyertakan suara dari rongga hidung. Dan kesalahannya apa tadi kesalahannya? Yaitu menekan suara, menekan idgham sehingga tidak menimbulkan suara dari rongga hidung. Itu yang pertama. Adapun kesalahan untuk nun dan mim, yaitu tidak menjaga gunnah. Contoh, min nasir, ini salah. Nah, contoh apa lagi apa? Banyak ya, banyak contoh. Wa inna lannadkhulaha lannadkhula, tidak menjaga gunnah salah. Maka nun sukun bertemu dengan nun, wajib digunakan. Lannadkhulaha abadam madamu abadam madamu, dan tidak boleh ditekan juga abadam ma, enggak. Maka sekali lagi ya, tolong diperhatikan, di antara kesalahan di dalam pengucapan idgham bi gunnah adalah memberikan apa? Hentakan, yaitu tekanan di situ. Abadam madamu abadam ma, wa inna lan nadkhulaha lan nadkhulaha. Baik. Kemudian kalau wawu dan ya tadi terjadinya penekanan tadi. Contoh tadi famay ya'mal. Nah, contoh kalimat famay ya'mal. Ya. Faman ya'mal. Nah, terkadang di sini ada proses penekanan, ini salah. Nun sukun bertemu dengan huruf apa ini? Ya. Maka harus disertai suara dari rongga hidung. Famay, enggak boleh ditekan. Dia cuma sekedar lurus. فَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا خَيْرًا شَرًّا. Masuk ke dalam apa? Rongga hidung, enggak boleh ditekan. خَيْرًا يَرَهْ شَرًّا يَرَهْ. Maka tolong dibenahi masalah ini, karena ini penting ya. Karena ini penting, menanamkan seperti ini penting. Karena banyak santri kita atau siapapun, bahkan di antara kita hari ini, yang terkadang membaca Al-Quran itu terlalu mementingkan lahjah, nada, sehingga apa? Menerjang aturan-aturan tajwid. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala. Kemudian ketika masuk, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lihat, maka di situ tidak apa namanya, hukum idgham bi gunnahnya tidak benar dan itu salah. Terlebih ya, terlebih pengajar TPA itu sering kayak gitu tuh. Mas Bintang ini. Siapa lagi? Jangan menanamkan kepada santri-santri kita, anak-anak kita dengan apa? Yaitu perkara yang salah dari awal gitu loh.
anak kita, santri kita sering kita membiarkan seperti itu. Bukan berarti saya menyalahkan nada, tidak, tidak. Nada boleh, mau nada, mau apapun itu terserah. Mau nada dream digliding kayak monggo, mau nada mau ini terserah. Yang penting itu apa? Tidak keluar dari bingkai tajwid. Contoh seperti ini loh. Ini banyak gitu. Banyak yang famay ya'mal, saya perhatikan seperti itu. Misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Nah, padahal apa tadi maknanya? Idgham itu memasukkan bihunah disertai dengan suara dari rongga hidung. Enggak boleh ditekan. Baik. Tidak boleh ditekan. Maka bacanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Tuh, masuk. Syarran yara. Nah. Demikian juga ketika wawu min waraihim, min waraihim. Lihat, nun sukun bertemu dengan wawu. Jangan ditekan. Min waraihim jahannam. Fama lahum min quwwatin. Nah, lihat. Demikian juga ku watin. Ku watim wala. Lihat. Kasrah tanwin bertemu dengan apa? Wawu. Tidak boleh ditekan. Fama lahu min quwwati wala nasir. Enggak boleh. Maka idgham kan? Fama lahu min quwwati wala nasir. Baik. Nah, ini disebut apa? Idgham bi guna. Maka bi di situ lil musahabah. Bi guna, binya lil musahabah. Maksudnya harus disertai guna. Guna itu artinya suara dari rongga hidung. Baik. Baik. Selanjutnya kita masuk di dalam contoh. Kita praktekkan di dalam contoh. Di sini ada contoh? Di sini ada contoh. Kita lihat. Contoh di buku. Baca, baca. Kita baca. Kita berlatih membaca. Dan praktekkan dengan benar. Kita lihat di halaman 36 di dalam buku. Halaman 36 di dalam buku. Kita lihat, kita baca beberapa contoh. Sudah ketemu di dalam buku halaman 36? Bawa bukunya? Baik, kalau enggak bawa, ikut temannya. Temannya juga enggak ada juga, nangis. Ya Allah, apa yang menghalangi saya? Sampai saya bawa buku aja enggak bisa. Gitu. Dosa apa ya Allah? Gitu. Halaman 36. Kita lihat. Perhatikan di situ dan tidak boleh tadi. Di antara kesalahannya adalah tidak boleh ditekan. Maka kita baca. Lihat. Masuk rongga hidung. Ayyadriba mathala. Coba baca. Ayyadriba mathala. Baik. May ya'mal. Sampai benar-benar merasakan keluar dari rongga hidung betul. Baik.
Kita lihat khairai khairai yara khaira, enggak boleh dengan khairai, enggak khairai yara, baca khairai yara rasulai yatlu alaikum rasulai yatlu alaikum طيب فخرج منها خائفا يترقب diloncat-loncat santai ya paling bawah lihat mai 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 من يهدي الله فهو المهتدي فخرج منها خائفا يترقب سورة apa itu Ustaz Qurtubi سورة apa Ustaz Qur فخرج منها خائفا dia keluar dalam kondisi takut apa itu سورة apa itu Surat Al-Qasas. Ya namanya kisahnya Nabi Musa membunuh itu seseorang kemudian apa dia kejar-kejar keluar kemudian dalam kondisi takut ya. Lihat. Afa may yamshi mukibban. Coba. Afa may yamshi mukibban. Itu huruf ya. Kita huruf wawu. Biar seragam. Kita huruf wawu. Di mana? Di belakang. Baik. Ala syai'in. Syai'in. Jadi masuk kurung ke hidung. Jangan syai'in waqo. Enggak. Ala syai'in waqalatin nasara. Baca. Ala syai'in. خير وأبقى طيب وعادا وثمودا وعادا وثمودا طيب يوم تبيض وجوه ما صاروا قيدوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه Ini surat apa ini? Surah Ali Imran. Baik. وَالنَّوْمَ لِيَتْ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ولا نصير طيب lihat nun dan mim perhatikan nun maka di situ gunahnya harus dijaga طيب kullan numiddu haula Surat apa itu? Surah Al-Isra. Naam. Ya Musa lan nu'mina laka. Ya Musa lan nu'mina laka. Qalu lan nu'thiraka ala. Qalu lan nu'thiraka ala. طيب
ala. Taib. Selanjutnya ayatnya ala. Eh. Taib. Lihat bawah. Ala an nubaddila amsalakum. Ala berlatih, Ustaz, berlatih. Dan santri itu biasakan talqin seperti ini ya. Coba antum itu setiap hari punya jadwal talqin kepada santri seperti ini. Ayat-ayat pendek, kalimat-kalimat pendek. Pengaruhnya bacaan santri itu akan berubah, Pak. Beneran. Santri itu akan berubah. Bacaannya itu akan menjadi enak banget nanti. Kenapa terkadang santri kita masih terbata-bata? Karena kita hanya terlalu fokus di dalam masalah pengejaran target, dok. Sehingga pembenahan ruh bacaannya itu enggak ada. Di antara metode pembenahan ruh bacaan itu adalah memberikan apa talqin misal. Yaitu kita membahas masalah bab idgham. Maka kita berikan talqin masalah bab idgham seperti ini. Fokus idgham terus. Fokus tentang ikhfa terus. Fokus tentang iqlab terus. Dan ingat ya, sekali lagi saya ini kalimat tegas dari saya ya. Seorang guru punya tanggung jawab. Seorang guru punya tanggung jawab, betul. Merubah, merubah, merubah. Jangan sampai santri kita itu bacaannya gitu-gitu terus. Maka kalau di kita ya, nanti bisa dicontoh bisa tidak. Maksudnya sepekan ini targetnya kita benahi idgham terus. Idgham terus. Sepekan ini benahin ikhfa terus. Tiga hari benerin masalah tafkhim, udah itu aja terus. Satu fokus setiap hari ditalkin dengan talkin misal seperti ini, itu akan merubah mereka. Pertama, ilmu mereka semakin kuat, semakin nugget. Berbeda kalau kita itu menyampaikan sepekan sekali, kemudian menyampaikan lagi, kemudian menyampaikan lagi, kemudian tidak, kemudian menyampaikan lagi. Berbeda. Kalau pengen menyampaikan sekali, fokus sekali, kemudian benar-benar sampai paham betul, baru dilepas. Nah, kita juga sama. Masalah rok tafkim, rok tarkik. Belum paham, jangan pindah ke bab yang lain. Udah pahamkan dulu itu. Sampai refleks. Sampai refleks. Maka kita harus berani juga merasakan. Kita juga harus merasakan. Seperti apa toh cara mentalkin gitu. Seperti apa toh rasanya ditalkin. Nah, kenapa? Itu akan menambah kekuatan apa? Keilmuan kita. Akan menambah kekuatan kemampuan kita. Beda seorang guru pengajar cuma sebatas tahu, berbeda dengan guru tahu plus kuat ilmunya. Itu beda. Saya yakin antum paham tentang idgham ikhfa ini. Tapi coba gantiin sini di depan. Ada yang siap? Ayo. Saya siap juga di bawah. Karena berbeda kekuatan apa? Kekuatan apa? Ilmu. Maka butuh dimantapkan. Seorang mu'alim, seorang guru, ilmunya harus benar-benar kuat, mantap, thiqah. Kenapa? Kalau menyampaikan pede, enak. Bukan cuma sekedar tahu definisi, selesai. Tahu paham isi, selesai. Bukan. Tahu kita belum cukup, harus kuat penanaman ilmu kita. Maka mencoba seperti ini harus apa namanya? Harus berani. Baik. Kita lanjutkan. Nun. Amsha jinnabtalihi. Coba. Ujuhun yawma idzin, yawma idzin na'imah. Awas, na'imah jangan diganti na'imah ya. Na'imah itu artinya wajahnya enak, berseri-seri. Na'imah itu artinya ngantuan, kan tukang tidur. Masa penduduk surga wajahnya ngantuan, kan gak enak. Hittotun naufir lakum khotoyakum. Baca. Baik, lihat huruf mim setelahnya, kita lihat, baca. Thullatum minal awwalin. Thullatum minal awwalin. Nah, ketika
wawunya bertasdid seperti ini, tidak ada proses idgham, maka ditekan. Cara membacanya thullatum minal awwalin. Nah, kalau ini tidak boleh didghamkan, awwalin enggak. Tapi thullatum minal awwalin. Baca. Lihat bawahnya baris ketiga. Wala takum ma'al kafirin. Taib. Bihijaratim min sijjil. Terakhir. Ila miqat yawmin ma'lum. Ila miqat yawmin ma'lum. Nah, ini tentang apa? Idgham bigunah. Yang mana pada intinya dari idgham bigunah tadi, makna idgham itu artinya apa tadi? Idkhal, memasukkan. Sedangkan istilah tadi itu menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Itu huruf yang sukun, kemudian apa? Berharokat, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid, seperti huruf yang kedua. Dan makhrajnya keduanya terucap secara bersamaan. Tapi secara istilah yang diistilahkan oleh para ulama, dan idgham memiliki dua, yaitu dua bagian. Pertama idgham bigunah, kemudian idgham bila gunah. Makna bigunah adalah apa tadi? Yaitu pengucapan idgham yang di situ harus disertai suara dari rongga hidung. Jadi suara rongga hidung harus ada menyertainya, bi lil musahabah, betul-betul diiringi, disertai. Dan di antara kesalahannya adalah apa tadi? Adanya penekanan di dalam masalah idgham biguna. Enggak boleh ditekan. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya bisa ditulis. Beliau mengatakan di dalam mandhumah, illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Kemudian hukum idgham bigunah ini tidak berlaku pada itu pada empat kalimat. Itu apa? Sinwan, kinwan, bunyan, dunya. Tidak berlaku ketika dalam satu kalimat atau satu kata. Itu satu kalimat atau satu kata. Contoh bunyan, dunya, sinwan, kinwan. Oke, tidak apa? Tidak berlaku. Walaupun di situ secara bentuk itu apa? Masuk di dalam kaidah idgham bigunah. Masuk di dalam kaidah idgham bigunah. Itu dunya non sukun bertemu dengan apa? Ya, kinwan non sukun bertemu dengan apa? Wawu. Bunyan non sukun bertemu dengan apa? Ya. Sinwan non sukun bertemu dengan apa? Wawu. Nah, maksudnya di sini ketika idgham itu berada di dalam satu kalimat satu kata maka tidak berlaku. Maka para ulama mengistilahkan empat kalimat ini bunyan, sinwan, kinwan, dunya dengan kalimat apa? Idhar mutlak. Itu empat kalimat ini apa tadi? Sinwan, kinwan, bunyan, dunya. Maka disebut pengistilahannya adalah apa? Idhar mutlak. Maka tidak boleh dunya dibaca duya, enggak boleh. Kinwan kiwan, enggak boleh. Bunyan buyan, enggak boleh. Nah, ini terjadi dalam satu kalimat atau satu kata, maka disebut dengan apa? Idhar mutlak. Itu apa? Idhar mutlak. Baik. Fid dunya wal akhirah, tidak boleh dibaca fid dunya, dunya, enggak boleh. Fid dunya wal akhirah, boleh. Sinwanun, tidak boleh dibaca sinwan. Kinwanun daniyah, tidak boleh dibaca kinwanun daniyah. Maka kinwan,
Maka pengistilahannya di situ disebutkan yaitu apa? Idhar mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum idgham juga tidak berlaku di dalam surah Yasin ayat yang pertama dan yang kedua. Nun yang pertama dan yang kedua. Itu secara riwayat. Secara riwayat. Secara periwayatan. Yaitu Yasin wal. Maka ini tidak didukungkan. Ketika kita pengen mewasolnya di dalam surat Yasin, ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, maka tetap dibaca idhar. Itu tetap dibaca idhar. Contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, tidak dibaca idgham, walaupun secara hukum dia masuk di dalam kaidah idgham. Karena apa? Di situ secara hukum asal nun, nun sukun kan Yasin kan? Sin, nun sukun kan? Yasin, secara hukum asal nun sukun. Tidak dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Enggak. Wa kadzalika fi suratil Qalam. Demikian juga berlaku di dalam surah Al-Qalam. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ini secara riwayah. Secara riwayah. Maka tidak boleh dibaca ketika kita pengen mewasol, itu surah Al-Qalam. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua tidak boleh dibaca Nun wal qalami. Enggak. Tapi dibaca Nun wal qalami wa ma yasturun. Padahal secara kaidah itu adanya nun sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf wawu. Nun sukun bertemu dengan huruf wawu, maka tidak boleh diidghamkan. Inilah perkara-perkara yang dikecualikan. Itu yang dikecualikan tadi di dua kondisi. Pertama, ketika terjadi di dalam satu kalimat dan itu hanya ada empat kalimat. Itu empat kata. Itu apa pertama tadi? Sinwan, kinwan, bunyan, dunya. Tidak boleh dibaca ka'annahum bunyanum marsus. Tidak boleh dibaca ka'annahum bunyanum marsus. Tidak boleh. Ka'annahum bunyanum marsus. Baik. Yang kedua, kondisi yang dikecualikan apa tadi? Yaitu di surah apa tadi? Yasin, kemudian apa? Surah Al-Qalam. Surah Yasin, maka dibaca idhar walaupun diwasol. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba baca. Soal apa semua nih? Yasinan, suka Yasinan toh? Ya saya suka lah. Ketika jadwal mengatakan Quran, yo baca surat Yasin atau tidak? Yasin. Baik. Coba dibaca. Saya ulang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Huruf muqatta'ah di situ wajib dibaca 6 harokat. Enggak boleh dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, enggak boleh. Karena huruf muqatta'ah memiliki hukum dan di situ 6 harokat. Karena huruf muqatta'ah terbagi menjadi tiga. Tiga hukum bacaan huruf muqatta'ah. Yang pertama adalah dengan tobi'i, ikut mat tobi'i, toha, hayun tohur, ha, ya, tohara, hamim. Yang kedua adalah dibaca dengan mat lazim. Itu mat lazim. Itu contohnya sin dan sebagainya. Ada yang ketiga adalah ain, yaitu huruf ain, dia mana dia tawassut. Contoh kaf ya ain sad, tidak dibaca ain. Atau kaf ya ain sad, enggak boleh. Baik. Maka di situ mat apa lazim maksudnya? Itu baca yasin
wal Qur'anil Hakim. Coba iqra'u. Ada puasa di sana? Hah? Ada puasa? Baik, al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baca. Baik, walaupun tadi ya secara catatan secara hukum asal dia masuk di idgham, tapi itu di kecualikan. Taib, dikecualikan. Taib. Ini pembahasan tentang idgham bighunnah, lughatan wa istilahan, cara pengucapannya, kemudian ada pengecualian-pengecualian di sana. Taib. Ini tentang apa namanya? Idgham bighunnah. Taib. Kita akhiri dengan membaca surah pendek. Terakhir kita baca surah apa? Yasin juga. Kamu baca surat apa? Taib, kita belanjat. Itu surah Zalzalah sekarang. Sekarang surah Zalzalah. Kemarin itu sebelum Zalzalah. Besok setelah Zalzalah. Iya, gitu ya. Betul, Mat? Taib. Standar kebenaran hari ini Ahmad. Ahmad yang iya, iya. Gitu. Zalzalah, Ahmad ya? Baik, kita lihat surah Zalzalah. Karena tadi kita membahas tentang idgham. Ya, baik, soe ketemu surah Zalzalah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naqra. Tafkhimkan mana haknya yang tafkhim, terkikkan mana yang terkik. Kemudian apa? Panjangkan mana yang panjang, pendekkan mana yang pendek. Itu namanya i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Itu memberikan setiap huruf itu haknya dan mustahaknya. Hak huruf diberikan, mustahak huruf juga diberikan. Maka panjangkan mana yang panjang, pendekkan mana yang pendek. Tafkhimkan mana yang tafkhim, mana terkik, mana yang terkik. Baik. Rokhwah mana rokhwah, bainiyah mana bainiyah, syiddah mana syiddah. Bis, tidak boleh dibaca bis, bis, ini salah. Tapi ba itu syiddah. Bismi, tidak boleh dibaca bis, bis, tidak boleh. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzi zain jarkan. Idza zulzilatil, jangan sampai zain dibaca ja. Idza zulzila salah. Atau terkadang kita dapati mengucapkan huruf zain itu diganti dengan huruf ya. Idza yulhila salah. Maka ketahui huruf zain makhrajnya dari mana? Ujung lidah. Za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jaharkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Alirkan huruf zain karena zain memiliki sifat rokhwah. Idza zul tu mengalir. Zul zi za. Baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rokhwahkan kho. Wa a, hamzahnya jangan terpengaruh kho oh, tapi wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah ini jangan terbiasa memotong-motong kalimat ya. Wa akhraja, lihat
terputus antara kho dengan huruf apa? Ro. Sambungkan, rokhwahkan, alirkan rokho. Wa akhro. Nah, baru sampai mengucapkan ro, lepas kho. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baca. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal jangan sampai qalqalah, wa qalal enggak, wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akh. Nih sama kho. Rokhwahkan, dialirkan lagi. Akhba yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tak hamaskan. Yauma idin tu hamas. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Bianna rabbaka kaf hamas. Bianna rabbaka awhalaha. Bianna rabbaka awhalaha. Yauma idi. Nah, ini disebut apa tadi? Idgham biguna. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf apa? Ya, tidak boleh ditekan, disertai suara dari rongga hidung. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Jangan ditekan di, enggak. Jangan ditekan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, kebanyakan masih ada yang menekan ya. Salah. Famai sama, jangan ditekan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا sama خَيْرًا يَرَهُ. Iqra'u. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ sama وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sampai masuk rongga hidung. Tep. Ulangi dari basmalah semuanya. Afan. Yeah.
Baik. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, yaitu pelajaran kita hari ini, yaitu mengambil faedah dari idgham bi gunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.